Ada lagi satu soalan sebelum kita sampai ke kemuncak pada malam ini. Ada lagi? Ni buat dia satu, dua, tiga. Tiga, tiga. Kita ambil tiga orang lagi. Lapan. Lapan. Baik. Baik. Saya bagi je ni. Ini saya nak bagi je. Dah ya lah, kita bagi je. Ni sponsor siri ni. Bagi, bagi je. Orang dua ni. Orang yang putih. Yang putih belakang. Yang putih. Tolong, tolong, tolong. Sambut kan, tolong, tolong sambut kan. Saya lepor eh. Boleh? Ustaz, okey ni, soalan terakhir ni. Berkenaan kenyataan Ustaz dalam satu kuliah harus sembelih ayam dua kali. Tapi dalam kuliah yang lain Ustaz kata tak sah sembelih ayam dua kali, mana satu nak pakai? Berat eh. Padahal kadang-kadang kita ngajar tu straight 2 jam. Perang, 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 perang. Budak-budak ni dia beli CD, dia kat je. Dia kat, kat, kat. Ni aja kita pening nak dengar ni di surah mana, ni masjid mana. Tak ingat kadang-kadang, banyak sangat. Jadi, kita kata mana dulu? Ustaz kata 2 kali sebelah ayam lah. Tak sah. Dalam satu kuliah, kuliah harus sembelih ayam 2 kali. Tapi dalam kuliah yang satu lagi, Ustaz kata tak sah sembelih ayam 2 kali. Faham. Betul lah. Yang kata tak sah sembelih ayam 2 kali tu, seekor ayam. Kita ambil pisau, bagus paruh, dilep lah. Makan roti canai tu, ayam tu pokok-pokok-pokok. Jadi dia sambung balik. Yang tu menyebabkan tak sah. Yang harus sembelih 2 kali ni 2 ekor ayam. Hak ni satu kali, hak ni sekali. Jadi memang 2 kali. Betul tak? Takkan sembelih 2 ekor ayam sekali sembelih. Faham tak? Jadi nak cover di sini, asalnya sembelih ni tak ada sekali, 2 kali, 3 kali. Ini punya pandangan ulama' saja. Bila sembelih, putuskan dah 2 kolkok. Tapi ulama' kata bila kita sembelih, tak putus. Contohnya pisau jatuh, kita pun ambil balik dan letak balik, sambung. Dia panggil satu kali saja, bukan 2 kali. Orang tak mengaji, dia panggil 2 kali. Tak pakai ayam, siang ayam tu. Nah, kalau mati boleh tahan kira tanam. Kalau ayam tu tak mati, nah, cacat tak mau hidup. Nah, jadi kalau kita tengah sengah-sengah sembelih, gok, 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 ayam tu berasa pedih, ayam tu letak gitu, lecak bisa, lekat di dinding. Dia pun langkah ambil tangga, panjang, ambil pusat, turun balik, sambung balik. Satu kali sahaja. Atau di sebelah dia negeri. Keri ni, lekok-lekok gitu lah. Ni pada pakar dah keri. Cuma tak ada cerita. Jadi bila lekok-lekok, dia sebelah kambing. Bila lekok-lekok gitu, kambing ni bila dia rasa pedih sangat. Nah, dia pun menggelepok. Bila menggelepok, keri tu terpelantis. Dekat di bendera. Yang dan diambil balik, disambung, hukumnya satu. Ataupun di sebelah lembu, sebelah lembu tu tak kok, tapi tak putus. Lala lembu tu tengok. Lembu tu dia tengok, rupanya lembu tu kata terbalik. Tak balik. Pusing dengan mata pulak, baru putus hukumnya sekali. Itulah dijawab tadi pula. 2 kali ni sekali. Gerak sikit, relax tu lah. Main relax tu, pulung kot tau, sama balik lagi. Dah boleh. Atau gerak sikit, relax dulu, pergi makan dulu, mandi dulu, buat balik. Jadi kalau tidak sengaja, terpelanting, terbalik, tumpul, dia asah dengan segera, 3 kali pun dikira sekali. Macam orang sujud, 8 kali sah. Pasal bukan disengaja 7-8 kali. Kerana tekok dia jenis absorber. Allahu Akbar. Tak, jadi punya 18 kali sekali sahaja. Terima kasih. Sebelum mana ini, apa ucapan untuk hadirin? Saya nak ucapkan selamat tahun baru. Dan juga saya bersyukur pada malam ini. Saya betul-betul teruja atas
perkumpulan semua yang ada di sini di malam yang terakhir, malam terakhir 2012 ini, saya tak sangka begitu ramai sekali yang datang kemarin. Jadi saya cuma mengucapkan selamat tahun baru, kuatkan azam kita, azamkan azam kita, tekadkan itu hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan banyak bersyukur kepada Allah, bertawakal dan minta doa dan bersyukur kepada Allah. InsyaAllah 2012 juga berakhir, bukannya tutup, tapi 2013 membuka tirai pada kita. Hanya Allah yang menolong pada hamba yang beriman dan berjudul pada ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sesama yang baik lagi, kita ada doa penutup. Kalau ada doa penutup, jadi saya akan bawa dalam berikut. Satu benda kita ingat, kita sebagai umat Islam, orang Islam, dan kita kena jaga etika hidup kita sebagai seorang Islam. Dan insyaAllah malam ini dilaporkan lebih kurang 120 ribu orang bersama dengan kita pada malam ini untuk sama-sama meraihkan ya, program kita pada malam ini. Dan insyaAllah saya nak pesan kepada sekalian, jagalah perangai, jagalah akhlak, jagalah adab etika kita, terutama bila kita nak balik nanti adik-adik, tolong ya, malam tak berbau ya, kita tak tahu mati kita bila kita keluar beradab insyaAllah, saling bertasamuh pun dibicara berkenaan langsung. Kumpul malam ini, kerap jalan, dan insyaAllah berilah peluang orang yang mendahului kita. Jangan kita cuba nak mendahului orang lain. Moga-moga yang penting selamat sampai ke rumah, selamat sampai kepada orang yang kita sayangi insyaAllah. Wallahualam takbir.